Lesti Kejora kembali membuat dunia entertainment musik Indonesia gempar. Bagaimana tidak, istri dari Rizky Billar itu, Lesti Kejora, memborong hampir semua penghargaan dalam nominasi AMI Award 2021 di stasiun televisi RCTI. Ucapan demi ucapan terus penuhi media sosial Lesti Kejora, mulai dari masyarakat biasa, para penggemar Leslar Lovers, sampai dari para kalangan artis dan selebritis top tanah air. Bahkan penghargaan yang diterima oleh Lesti Kejora pecahkan rekor dalam ajang paling bergengsi di Indonesia itu, yakni AMI Award RCTI. Bagaimana tidak, wanita pemilik nama lengkap Lesti Andriani itu memenangkan 4 penghargaan sekaligus. Setelah acara tersebut berhasil dihelat, Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, langsung mengucapkan selamat kepada Lesti Kejora atas prestasinya tersebut. Adapun penghargaan yang diraih oleh Lesti Kejora di acara AMI Award 2021, diantaranya Collaboration of the Year, pencipta lagu terbaik, dan artis solo pria wanita terbaik. Lesti Kejora sendiri mengaku seperti dalam mimpi atas penghargaan yang ia dapatkan di AMI Award 2021. Bagaimana tidak, dirinya memenangkan semua nominasi yang telah mencantumkan namanya dalam ajang bergengsi itu. Usai menerima piala bergengsi tersebut, Lesti Kejora tak lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya, keluarga besar dari Lesti maupun sang suami, kepada suami tercinta Rizky Billar, serta kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemarnya yang telah mendukungnya selama ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.